Kenapa sudah banyak yang kalau dibutuhkan 02 bertanya. Kenapa Abah di nomor 2? Jadi sudah tahu semuanya. Jangan ditanya kenapa Abah di nomor 2. Tadi sudah saya sampaikan di tausiah ya, bahwa Maulana Habib Lutfi itu tidak melihat apa-apa kecuali beliau ingin bahwa negara Republik Indonesia ini jadi ada pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul. Ya, coba kira-kira Pak Prabowo kurang apa sebenarnya? Kira-kira. Itu ya. Kemudian Gibran gimana? Anak muda yang tadi sudah disampaikan. Ini terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan.